Ya, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai ke tempat restoran Odek yang berada di daerah Ajizia. Ini Kang Aceh sedang mengantri ya. Kami dapat Kang Aceh. Beli apa aja itu? Almek doang sih. Almek doang? Iya. Berapa porsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlog Jakangela. Nah, di video kali ini malam hari ya. Rencananya saya pengen beli Almek di jalan kaki. Insyaallah dari sini jaraknya kurang lebih 800 meter. Oke, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Kamera. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ceng Rahmat Sobat TKI. Iya. Alhamdulillah hari ini saya datang ke kediamannya Kang Irlan di Kota Bekasi. Alhamdulillah udah beberapa bulan ini saya ke Tulukan. Dan rencananya kita sekarang mau ke Almek. Emang mau jalan kaki apa taksi? Terserah sih. Taksi aja. Taksi. Kalau jalan kaki lumayan, ini perutnya udah lumayan kerbuk-kerbuk. Sebenarnya jalan kaki juga dekat, cuma 800 meter. Berhubung Kang Aceh katanya mau naik taksi, boleh. Iya. Tadinya mau bawa mobil di depan rumah, tapi bukan mobil saya. Berat loh, mobil lo berat. Iya. Oke, langsung saja ya. Ya seperti biasa Kang Iran, kalau kita mau ke Masjidil Haram nyebrang sana biar taksi, uang taksinya ongkosnya 3 real ya. Kalbek sini nih. Kalbek. Ongkosnya kurang lebih 5 real. Oh, seberang sana? Iya. Ayo tuh. Ayo. Ngomong-ngomong ini vlog Kang Aceh apa vlog saya ya? Seberang kan? Kameranya kamera saya ini. Ini jalan di daerah Ajizia. Ajizia ya. Ke sana ke arah Masjidil Haram, teman-teman. Oh, ke sana ke arah Arafah sana. Iya, ayo. Ini ke Arafah ya. Aduh. Nanti dilanjut lagi Kang Iran ya. Oke, siap, siap. Karena sekarang kan malam hari gelap juga. Iya. Kalau misalnya terus ini kamera kalau di malam hari itu lumayan goyang-goyang. Goyang ya, goyang. Iya. Kameret, goyang lidah. Goyang lidah. Oh iya, mentang-mentang terjadi goyang lidah. Ngece goyang lidah terus Kang Aceh. Nah, kita naik taksi di sini Kang. Iya, siap. Ini di belakang ada Masjid Katari ya. Betul. Kita nanti dilanjut lagi di Almeknya dan acara makan-makan nanti. Siap. Ya, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai ke tempat restoran Almek yang berada di daerah Ajizia. Ini Kang Aceh sedang mengantri ya. Kami dapat Kang Aceh. Beli apa aja itu? Almek doang sih. Almek doang? Iya. Berapa porsi? Banyak banget ya. Masya Allah. Ditambah lagi kita sudah lama ya tidak makan ayam Almek. Tentunya untuk jamaah haji maupun jamaah umroh sudah tidak aneh dan tidak asing lagi dengan restoran ayam Almek yang sering diminati oleh para jamaah. Dan sekarang di sini Masya Allah tabarakallah sangat ramai sekali. Para pengunjung sedang mengantri ayam Almek. Tuh, maju. Iya. Oke. Nah, ini yang pakai topi merah sedang mengatur ya. Ini masih petugas restoran ayam Almek. Restoran ayam Almek ini adalah salah satu restoran
terbesar di Arab Saudi yang tidak pernah sepi. Di samping rasanya enak, harganya pun murah. Jadi satu porsinya cuma 13 real saja. Nah, ini pekerjaannya nih. Assalamualaikum. Pekerjanya lagi sibuk ya. Assalamualaikum. Dulunya kita sangat sulit sekali untuk bisa nge-vlog di restoran MLB, tapi sekarang petugas sudah mulai tidak melarang ya. Maskernya tutup aja nih, lupa. Maskernya tutup. Di Indonesia? Nah, mau di Indonesia. Dia bertanya nih, yang jangka wajah panjang bertanya di Abah ini video untuk apa katanya? Untuk di Indonesia, dikirim ke Indonesia atau bagaimana? Iya katanya ini untuk video dikirim ke Indonesia. Insyaallah rame banget ya. Dan sekarang yang ngantri masih berjaga jarak, social distancing. Sebentar lagi Kang Aceng nih di barisan kedua. Mana? Apakah albeknya? Ketinggalan. Aduh, coba lihat nih ayam albek. Iya. Aduh. Dalam masih rame yang antri ya. Betul. Ya saya kangen sama albek. Betul. Oh ini ya teman-teman. Sekarang ada perbedaan kan dari plastiknya. Oh. Sekarang lebih transparan ya. Benar. Transparan. Insyaallah. Ini ngomong-ngomong banyak banget ini beli ayam albek ini. Iya. Nanti kan gabung. Yes. Ayo kita pulang lagi. Siap. Jadi sekarang kita acara makan-makannya nantilah di video selanjutnya kayaknya nih Kang Irlan. Siap. Berarti ada video kelanjutan ya. Iya. Oke, pokoknya tonton terus nih video selanjutnya dari channel YouTube Kang Aceh. Betul. Yeah. Kita mau naik taksi pun naik ini, naik jalan kaki. Taksi aja lah. Berarti nyebrang ke sana biar murah. Ayo aduh. Biar murah. Kita yang murah-murah aja kak. Ya, aduh, tapi alhamdulillah barusan ngantrinya gak terlalu, ya, terlalu rame, ya. Rame, jadi cuman beberapa menit ya. Ya. Nanti dilanjut lagi yang Ilan. Oke. Di rumah apa di mana? Di rumah. Oke siap. Nah sekarang Kang Irlan kita buka nih. Aduh, udah agak sabar lagi. Allah. Ini tangannya udah goyang tuh. Ini bukan goyang lidah, goyang tangan. Coba kita bareng-bareng buka nih. Nah. Ini apa namanya lupa lagi sih ini. Ini Tumiho. Iya. Tumiho itu lagu Indianya. Sangat jarang buka bareng-bareng. Aromanya ya bismillah. Mau balap apa bagaimana bukanya? Balap lah. Kebalap apa Kang Aceng udah megang, saya belum. Ini Allah. Nih. Kasihan penonton nih. Iya. Ini ada paha. Paha, dada. Iga dan sayap. Ya. Iya. Ayo Kang Aceng. Ya. Biar lebih ini kita pakai Supra ya. Oh, bukan Supra X bukan. Ya, itu sok. Di sini sudah menjadi kebiasaan kalau makan itu pakai Supra. Antar pakai Supra. Supra. Maksud dan tujuan biar tidak berantakan mungkin ya. Teh. Iya, Kak. Teh. Ya.
meriung. Ini tetesku nih. Tuh teh, teh yang kena teh. Si Aiman kecepet pantok. Ya ini. Iya. Usaha. Kok anjing nawe yang udah kucing. Sager deh langsung. Ini asir minumannya. Si Aiman tuh aneh jarang nangis dia. Meskipun sakit gimana pun kecepet pintu. Semuanya udah sembuh lagi. Nyiranda. Oh, nyiranda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah enggak sabar lagi nih. Nono ayo. Lama kita enggak mukbang ya, Kang Aceng ya. Tuh. Meskipun saya datang ke Jeddah, ke tempat Kang Aceng. Tapi aduh. Tapi jarang mukbang bareng Kang Aceng. Sama. Cuman ke Jeddah sebentar ya. Ada pete bersama pare nih. Tapi kayaknya enggak cocok dengan Adit ya. Yang ID mana? Yang itu Adit. Adit. Itu. Harus ada Yana. Nih. Kita mau dong. Mau kan teman. Lada tuh seperti lada, dadak nak kan orok. Oh, iya. Nengir kadir, stop makan sayur lah nak dia. Ini sih. Ah, melihat nanti kerjaan. Abi gelap ya. Gelap. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang sudah saya tayangkan di video ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di Indonesia bisa berangkat nih ke Tanah Suci Mekah. Amin. Dan nanti bisa nyicipin ayam goreng Arab Saudi terenak ini. Ya, namanya ayam abek. Ya. Terima kasih. Erlan, silakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.